Satuan Tugas Pembinaan Masyarakat Operasi Damai Kartens Wilayah Yahukimo Papua melaksanakan program kasuari pada 3 spot binaan yang berlokasi di Jalan Gunung Perempatan Jalan Bandara dan Jalan Sudirman Kabupaten Yahukimo. Program kasuari Porli ini berbentuk penyerahan bantuan ternak babi kepada warga yang menjadi binaan Bimnas Operasi Damai Kartens di wilayah tersebut. Dalam melaksanakan program kasuari, Binmas Operasi Damai Kartens menyiapkan 6 ekor ternak babi, di mana setiap spot binaan akan memperoleh 2 hewan peliharaan. Warga penerima bantuan hewan ternak babi, Bapak Yowel Lialak mengucapkan terima kasih dan merasa bersyukur. Terima kasih kepada Binmas Kartens Kabupaten Yahukimo, kami ucapkan terima kasih kepada keluarga saya dan kami senang sekali untuk bantuan yang Kapolres Dinmas Damai yang Kartens yang kami dimiliki dari mereka bahagia untuk kita senang, semua keluarga yang kami senang. Sedikit pun kami tidak membalas apa, tapi ucapan terima kasih kepada Bapak yang sudah kami babi ternak yang kami sudah terima. Ia berharap program kasuari ini tidak berhenti maupun dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Sementara Porli akan terus melaksanakan program kasuari sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat dengan harapan warga penerima bantuan dapat memanfaatkan dan mengembangkan peternakan babi menjadi bidang usaha untuk menopang ekonomi keluarga. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jaya TV mengabarkan.